Assalamualaikum, masak-masak-masak. Aku harap masak tahu karo urang. Yuk, ikuti cara naik masak. Ini aku pakai tahu ini ya, kita potong. Saya potong jadi 4 bagian ya, karena ini terlalu besar. Rutinitas ibu-ibu masak lumayan penangguh kare konten. Ya ora lur. Masak-masak-masak. Nah ya, satu lagi. Nanti kita goreng. Jadi 4 bagian. Kenapa saya balurin sama tepung supaya ini gampang digoreng, jadinya enggak pecah kalau dibalik. Kalau enggak dibalurin tepung ya, nanti kalau pas dibalik pecah-pecah. Jadinya tahunya enggak cantik. Bahannya ya, tahu ini ada sosis, ada jamur kancing, ada wortel, ada udang, ini daun bawang. Terus bumbunya cuman aku pakai oyster sauce sama merica bubuk, nanti dikasih sedikit satu tetes apa itu namanya, minyak wijen, biar wangi, biar harum, masakannya menggoda selera. Kita panaskan wajannya ya. Nah ini udah kita nyalakan api, nyalakan kompor, taruh oil, udah panas, kita goreng dengan api sedang ya supaya nggak cepet gosong, dan matangnya nanti warnanya cantik. Seperti ini kalau digoreng. Nanti kalau udah kering kita angkat, terus kita tumis bawang putih. Oh iya, belum makan bawang putih, lupa bawang putihnya, lupa. Kita tumis bawang putih. Kalau sudah harum, masukkan udang, sama kopi, ini semua kita masukkan. Harum ya, kalau sudah harum dan wortelnya udah agak matang,
sagunya. Nah, sagunya juga sudah dikaruh. Kita masukkan sagu, kita masukkan oysternya. Kasih sedikit kita bubuk, kasih sedikit air. Minyak wijen biar wangi, biar harum, biar aromanya itu menggoda selera makan. Kita lebih memasukkan daun bawang. Ini tahap terakhir. Juga boleh kita angkat. Kalau saya sukanya yang agak kering-kering begini ya, kan ada yang sukanya nyemak-nyemak. Kalau mau nyemak juga boleh, kasih air sedikit lagi. Nah, ini hasilnya. Selamat mencoba.